Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya. Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Nah, kalaupun sudah dapat, iman itu akan membimbing kita untuk selalu menyikapi rezeki dengan asas manfaat. Jadi yang Allah berikan nanti berkahnya. Dan berkah itu gak dilihat pada banyaknya. Gak dilihat pada banyaknya, karena setiap yang berkah itu pasti mengandung manfaat. Di ciri insan beriman itu sudah gak lelah mendapatinya. Lalu nafsunya ditata oleh Allah supaya memanfaatkan apa yang dicari itu, segala yang bermanfaat untuk dirinya saja. Jadi akhirnya dia gak sibuk banyak berpikir sesuatu. Yang penting bermanfaat untuk dirinya, dia dapatkan.